sekarang aku lagi sibuk mempersiapkan stripping yang baru. Ceritanya lebih unik sih di sini, aku menjadi orang yang baik. Kalau lagi sibuk syuting, biasa aku suka minta tolong mamaku atau mama mertua. Pokoknya banyak sih yang bisa dimintain tolong dan dititipin anak. Dan biasanya sih mama. Kebanyakan mama sih yang jagain anak-anakku kalau aku lagi syuting. Ya paling kalau hari Minggu pasti ke gereja. Terus pulang gereja pasti keliling dia tuh ke rumah omanya, ke rumah opa gitu. Terus atau kadang-kadang kita lunch bareng sama keluarga besar. Atau pokoknya gak jauh-jauh dari mall, gak jauh-jauh dari restoran, makan-makan gitu sih. Tapi kalau seandainya ada film kartun atau film-film yang seru, ya kita pasti suka nonton bioskop. Siapa yang suka nonton bioskop? Lovely, pokoknya semuanya anak-anakku suka nonton bioskop. Tergantung dari liburan ya. Kalau misalnya kita cuma di Jakarta aja, ya paling barangnya cuma perlengkapan-perlengkapan dia, atau obat-obatan, atau vitamin, susu, baju ganti dan segala macem. Tapi kalau seandainya perginya keluar kota atau keluar negeri, nah itu tuh kayak pindahan rumah gitu. Jadi semuanya kayaknya mau dipindahin gitu ke koper, terus kita bawa gitu. Karena memang anak kecil kan masih banyak pretelannya ya. Tapi yang harus dibawa itu dorongan tuh kalau mau jalan-jalan, kalau mereka capek kan kayaknya nggak mungkin kita gendong. Aduh berat badan berapa ya Lovely berat badannya? 29 kilo. Jadi aduh kalau aku harus gendong-gendong berat gitu. Jadi kita harus bawa troli ya deh.